Saya Dr. Shaharuddin bin Abdul Rani, pakar pendingan ortopedik dan pakar bedah spinal yang bertugas di Hospital KPJ Selangor. Skoliosis boleh didefinisikan sebagai satu masalah pembengkokan tulang belakang. Skoliosis boleh didefinisikan sebagai pembengkokan pada tiga dimensi. Dia bengkok daripada hadapan, dia bengkok ke sebelah kanan atau kiri. Daripada tepi, kita lihat dia ada pusingan ataupun rotation. Ya. Dan daripada atas, kita akan lihat dia ada pusingan juga. Bermakna, orang yang mengalami skoliosis, mereka mengalami pembengkokan bukan pada satu satah, tapi pada tiga satah. Bolehkah keluk skoliosis menjadi lebih baik dengan sendirinya tanpa rawatan? Skoliosis, seperti yang kita tahu sebentar tadi, adalah pembengkokan tulang belakang yang bersifat struktur. Bermaksud, sekiranya tak dirawat semada dengan kaedah pembedahan atau dengan kaedah rawatan-rawatan yang lain, ia tidak akan menjadi tegak dengan sendirinya. Bermaksud, siapa yang ada skoliosis, mereka perlu dirawat untuk mengelakkannya jadi makin bengkok. Bagaimana pembedahan dijalankan? Okey, bila kita bercakap pasal pembedahan, pakar bedah perlu melihat dan perlu membuat evaluasi sakit yang nak dibedah. Berapa banyak darjah kebengkokan yang perlu dibetulkan? Secara asasnya, apa yang kami buat, kami akan cuba membetulkan tulang belakang kepada struktur yang normal. Maksudnya, seperti model sebelah ini, kita tahu skoliosis berlaku pembengkokan ke sisi. Kami akan cuba membetulkan supaya dia tegak. Dan bila dia ada rotation, kami akan pusing kembali supaya dia jadi neutral. Apakah penyakit lain yang berkait rapat dengan skoliosis? Seperti yang kita sedia maklum, 80% skoliosis adalah idiopatik, bermakna penyebabnya tak diketahui. Cuma 20% sakit skoliosis ada kaitan dengan penyakit-penyakit lain. Contoh yang pertama, congenital skoliosis, iaitu skoliosis yang berlaku pada pesakit yang mempunyai keabnormalan tulang belakang. Bermakna semasa mereka lahir, tulang mereka tumbuh dalam keadaan yang tak normal. Kes-kes yang congenital ini, biasanya mereka berasosiasi dengan sakit congenital lain. Contoh sakit jantung berlubang, contoh sakit buah pinggang yang tak sempurna pembentukannya dan lain-lain. Bermaksud, sakit-sakit yang berkaitan dengan skoliosis adalah termasuk dalam kumpulan 20%. Ya? Yang 80% yang kita tadi terjumpa, biasanya mereka tak ada penyakit lain. Sekiranya saya mengidap skoliosis, soalnya bagus. Adakah anak saya berisiko besar mengidap penyakit yang sama? Kajian telah menunjukkan, sekiranya ibu dan mendapat skoliosis, risiko anak untuk dapat skoliosis adalah 30% bagi anak perempuan dan 9 hingga 10% bagi anak lelaki mendapat skoliosis. Ya. Bagaimana pula di kalangan adik-beradik? Ya. Sekiranya adik-beradik ada skoliosis, peluang atau risiko untuk adik atau abang mereka mendapat skoliosis adalah pada kadar 11%. Banyak teori yang telah diutarakan tentang adakah ada kaitan dengan masalah genetik ataupun masalah keturunan. Tapi sehingga kini tidak ada sebarang jawapan yang konklusif untuk menjelaskan kenapa ibu bapa yang mendapat skoliosis, anak-anak mereka berisiko mendapat skoliosis. Apakah mitos yang sering didengari mengenai skoliosis? Kita selalu dengar mak bapa, ibu ayah tanya saya, "Doktor, anak saya ni pergi sekolah bawa beg berat. Adakah dengan sebab mengangkat beg berat menyebabkan anak saya jadi skoliosis?" Tidak ya, tidak. Tak kira anak kita angkat beg berat ke, anak kita masuk sukan dan melakukan aktiviti fizikal ke, itu semua tidak akan menyebabkan skoliosis. Sekiranya ditakdirkan seorang pesakit itu mendapat skoliosis, tidak ada sebarang faktor lain yang boleh menyebabkan dia menjadi makin teruk. Sebab kerana kenapa? Sebab skoliosis ini kena faham. Ialah satu keadaan di mana berlaku pembengkokan tulang belakang semasa dalam proses tumbuhseran seorang pesakit. Jadi kalau orang kata bawa beg ke, bawa angkat barang berat ke boleh menyebabkan skoliosis, itu semua adalah mitos. Ya? Sekiranya seorang itu pernah mengalami pembedahan skoliosis, bolehkah dia mengambil suntikan epidural? Boleh. Tetapi, dengan syarat pakar bius
perlu berbincang dengan pakar bedah yang melakukan pembedahan pada pesakit skoliosis untuk menentukan di manakah paras tulang belakang yang terakhir yang diletakkan skru dan rod. Kita ibu bapa perlu memantau anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang masuk alam remaja. Pastikan mak atau ayah melihat bahagian bahu anak-anak mereka. Tengok, kita lihat adakah bahu mereka sengit ataupun tidak. Yang kedua, ibu dan ayah perlu lihat anak pada sisi. Sisi ya. Kita perlu lihat sebarang, adakah ada bukti sebarang kebungkukan ataupun ham. Sekiranya kita melihat perkara-perkara berikut, iaitu bahu yang tak sama rata, sengit sebelah ataupun dari sisi ada kebungkukan, ibu bapa perlu membawa anak untuk diperiksa oleh pakar-pakar ortopedik dan pakar bedah spinal untuk membuat diagnosis. Ya. Yang ketiga, skoliosis sekiranya lambat dirawat akan memudaratkan pesakit. Kajian menunjukkan sekiranya darjah kebengkakan lebih 60 darjah, skoliosis akan menyebabkan paru-paru pesakit itu jadi terhimpit. Ya. Dan kesannya, dia akan mengganggu aktiviti pesakit yang mengalami pembengkakan yang berikut. Yang keempat, ibu bapa perlu faham, tidak semua skoliosis perlu dirawat dengan pembedahan. Sekiranya doktor atau pakar bedah mendiagnos awal pesakit skoliosis dan sekiranya darjah kebengkakannya adalah sedikit, saya definisi bawah 30 darjah, kami masih boleh merawat pesakit berikut dengan kaedah bukan pembedahan. Sekiranya ada persoalan, you can go to our official website, Facebook ataupun Instagram, KPJ Selangor Specialist Hospital.